Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali di channel kami, Lensa Barometer Indonesia. Ini saya berada di atas di pucuk gunung ini ya, yang berada di wisata Gunung Medon. Lokasi tersebut ya ada di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Kalau kita melihat dari atas ya, ya dari Gunung Medon ini, kalau kita melihat ke selatan tampak terlihat kota-kota ya di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kecamatan Malang, Pasar Malang, Taman Bendrian. Kalau kita lihat menengok ke timur, ini dapat terlihat ini Kota Pandaan, Pasuruan, dan Surabaya ya. Kalau di saat terang cahayanya benderang, nah ini nampak terlihat sekali pemandangan luar biasa. Kalau kita melihat ke barat, itu nampak jelas gunung, yaitu Arjuna. Nah, jadi Gunung Arjuna nampak jelas sekali. Itu tampak terlihat warga masyarakatnya sekitar di wilayah Pasuruan dan Malang. Nah, ini karena gunung tersebut ada di tengah-tengah perbatasan ini ya. Ya. Nah, ini wisata Gunung Medon belum dibuka. Ini masyarakat sekitar ini ya sangat antusias sekali menikmati pemandangan dan menikmati udara yang sejuk segar ya di kawasan Gunung Ekowisata Medon tersebut. Amin. Tampak muda-mudi pun juga banyak yang hadir ya, ini ya menikmati di hari Minggu. Wah, ini luar biasa tuh tempatnya ya. Ratusan para pengunjung ya memenuhi tempat ini ya, wisata ke Gunung Medon. Ini belum dibuka nih guys ya. Ini masih dalam tahap pembenahan ini ya. Tampak terlihat para dari muda-mudi ini juga mengerjakan tempat-tempat area tersebut. Nah ini ya. Nah, jadi pemandangannya ini luar biasa. Yuk, tunggu kalau sudah dibuka ya. Saya akan hadir. Satu lagi pak di timur ya, perjalanan dari luar biasa menuju ke Malang. Di situ ada masuk Kabupaten Malang di perbatasan, langsung bisa belok kanan ini di sebelah pasar ya, itu Lawang. Nah itu arah ke barat, nah menuju ke arah Gunung Medon. Nah itu ya, nah ini lokasinya luar biasa ya. Mantap, mantap. Udara pun sejuk. Jadi, mantap ya. Kalau para pelancong yang menginginkan masuk ke wilayah di Gunung Wisata Medon ya, langsung lihat GPS. Nah itu ya, itu langsung ada pemandangannya. Gunungnya kecil, tapi kalau kita jalan naik luar biasa guys. Ini cocok untuk olahraga bagi tua muda, bagi usia lanjut ya. Ini langsung bisa naik, coba saja sampai tujuannya luar biasa tentangnya. Terima kasih dan ikuti terus di channel kami, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ini ya, agar mendapatkan info baru dari wisata di Jawa Timur. Terima kasih.